program ini adalah merupakan siri ketiga. Semalam kita dah buat di daerah Gombak, berkasa di kedua. Jadi hari ini kita masuk ke daerah Yaras dan daerah Petani. Hari ini kita membuka sebanyak 3,300 peluang kerja yang melibatkan 20 majikan dari pelbagai sektor, termasuk sektor makanan dan minuman, sektor pengangguran, industri dan sebagainya. Untuk makluman, kita ada 10,000 data semasa di Shah Alam pada 3 dan 4 Oktober yang lepas. Jadi dari data tu kita jemput secara daerah. Sebagai contoh, jika di daerah Kuala Selangor ada 400 dan jumlah tu kita jemput. Tapi itu berdasarkan kelulusan MKN. Sebab MKN telah tetapkan hanya 100 sahaja untuk satu program. Saya datang sini untuk mencari peluang pekerjaan baru. Saya sebelum ini bekerja dan akibat COVID ini saya projek saya terpaksa dibatalkan dan sekarang saya mencari peluang pekerjaan baru dalam bidang menekankan. Saya sebelum ini saya apply untuk kehadiran di Selangor Job Fair di Shah Alam yang terpaksa ditangguhkan. Kemudian saya dapat email daripada organizer terkait aktiviti program hari ini. Saya di bawah kelolaan daripada kerajaan di Selangor yang telah dibuat sekarang ini adalah salah satu daripada langkah yang baik, langkah yang bagus, langkah yang dramatik, langkah yang cepat untuk orang yang terkesan macam saya dan kawan-kawan saya yang tidak ada PM, tidak yang terkesan disebabkan oleh pandemik dan juga akan juga akan sekarang saya rasa ada banyak syarikat yang terjejas. Cuma kalau mereka rasa ada prihatin untuk kerja mereka yang nak bantu mereka, mungkin boleh beritahu pihak Jawatan Malaysia ataupun badan yang terlibat, beritahu yang mana menguruskan sama ada syarikat kami untuk datang interview ke syarikat itu sendiri. Syarikat itu sendiri kita tak ada masalah untuk pergi ke tempat itu untuk interview kerja-kerja yang terbabit dalam dunia aktiviti yang mereka yang di luar sana yang membuka pekerjaan, silalah datang ke Jobs Malaysia anda Selangor Bekerja. So insyaAllah akan ada, kita akan sediakan berbagai jenis pekerjaan untuk jawatan-jawatan tertentu.